Menteri Ketua, nampaknya Yang Berhormat Menteri sudah mempertahankan kenapa kedudukan korupsi Malaysia begitu rendah. Dan dalam kes Timbalan Menteri dalam kesempatan dalam negeri, nampaknya dia sudah membersihkan nama dia. Sungguh pun BPR tak ada umumkan apa-apa hasil. Sungguh pun Aegis Chambers pun diam. Adakah ini satu preemptif? Kenapa satu pengumuman tidak dibuat mengenai apa hasil siasatan BPR dan kenapa Aegis Chambers begitu diam dalam perkara ini? Balik kepada soalan yang ada dikemukakan. Bukankah benar bahawa tahun ini ialah tahun 50 ulang tahun ke-50 kemerdekaan? Bukan adakah Yang Berhormat sedar kalau ikut perkembangan mengenai korupsi, negara kita dalam 2007 mungkin bukan sahaja akan jatuh lebih rendah daripada tempat 44, mungkin sampai 50. Tempat 50 sempena 50th anniversary merdeka. Bukan ini satu perkara yang sangat malu? Khasnya oleh kerana perkara bukan sahaja korupsi. Dakwaan korupsi mengenai ACA Director General, mengenai Timbalan Menteri, mengenai Ketua Menteri Sarawak yang ada di sini hari ini. Begitu banyak ketuduhan ada dibuat mengenai hakim-hakim dan dibuat oleh Ketua Hakim sendiri. Bukan semua ini menunjukkan bahawa we have a crisis of corruption. Sungguh pun Perdana Menteri yang baru kata mahu memerangi korupsi, tetapi ada korupsi yang lebih serius apabila banding dengan masa dahulu. Dan akhirnya bukankah Yang Berhormat sedar bahawa Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri sebelum beliau letak jawatan dalam tahun 2003, kalau tak silap dalam Jun atau Julai 2003, Tun Dr. Mahathir ada melahirkan harapan bahawa Malaysia boleh menduduki antara negara 10 yang terbersih, yang tidak korup dalam Transparency International Corruption Perception Index. Adakah ini menjadi satu panduan untuk kerajaan supaya we occupy the first 10 atau first 20th position in the TI Corruption Perception Index? Malaysia, kita boleh berjaya kalau orang macam ni tak ada dalam dewan. Dia cakap benda yang pembohongan semua aja. Tidak ada tuduhan. Betul pembohongan. Saya tarik balik. Apa itu pembohongan? Can you give one evidence? Itu pandangan orang. Itu laporan Suhabah. Ini otak benar. Tak ada otak. Yang Muhammad. Berat teramik surat. Otak dia benar. Orang macam mana? Ada bohongan. Dia kata sahabat bohong. Memang bohong. Bukan. Ini tarik balik. Ini yang terlanggar laporan surat. Apa bohong? Apa yang saya kata semua benar? Apa bohong? Mana ada tuduhan? Apa bohong? Mana ada tuduhan? Mana ada tuduhan? Otak bodoh sudah dibaca ke? Mana ada tuduhan? Mana ada tuduhan? Bodoh. People Timur, Bukit Tajam, Batu Gajah, duduk semua. Duduk. Bukit Bintang, Batu Gajah, Bukit Tajam, duduk. Duduk diam. Duduk. Tak ada otak. Saya nak jawab, Muhammad. Boleh jawab? Boleh. Okey. Pertama, saya bagi, kalau cakap tentang persepsi, itu pandangan. Sebentar tadi, saya bagi pandangan saya. Apa salah? Persepsi, pandangan. Dia boleh pegang kepada persepsi. Mana pandangan? Saya nak bagi pandangan saya, apa salah? Saya nak bagi tahu, 5 juta, mana ada 5 juta? Itu pandangan saya. Mana 5 juta yang dikatakan si Malam Menteri ambil? Mana dia 5 juta tu? Ini pandangan saya. Pada mana ACA? Mana ada 5 juta? Tak ada. Duduk. Yang Mamat, dalam keadaan ini, Bukit Tajam, Batu Gajah duduk. Dalam keadaan ini, saya nak benarkan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Yang Berhormat, nombor dua saya nak. Dia tanya kepada saya. Aturan. Dia tanya kepada saya. Tuan Pak Aturan. Ini dalam kes siasatan Timbalan Menteri. Aturan masyarakat. Aegis Chambers. Belum apa mana EJ belum buat tuntutan. Tanya saya. Apa pun tanya saya. Ya, ada apa? Ya, mengenai yang Wan Menteri mengatakan menggunakan perkataan yang Empire Menteri. Mengenai bodoh, mengenai bohong kepada Ibu Timur. Adakah ini perkataan boleh dipakai? Kalau saya boleh begitu, saya pun boleh
Yang Berhormat. Duduklah. Yang Berhormat dalam. Hey, duduk. Yang Berhormat. Duduklah. Bodohnya duduk. Yang Berhormat bukan tajam, duduk. Bukan tajam, duduk. Dalam. Ti. Yang Berhormat. Mau jadi menteri masuk bahasa kasar juga menteri. Buat ruling. Duduk. Yang Berhormat. Kalau buat ruling semalam pun buat ruling juga. Buat ruling sekarang. Duduk. Yang saya mau nampak. Banyak banyak perkataan yang tidak sopan dilakukan dalam dewan ini. Ya. Kalau macam itu setiap tiap kali saya buat ruling, maka kita tak boleh mengadakan perbahasan langsung. Itu kegagalan. Tun, 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 Yang Berhormat, duduk dulu. Yang Berhormat, duduk tak dulu. Tarik. Tak ada. Yang Berhormat, duduk. Duduk dulu. Dalam, walaupun perkataan pembohongan bodoh itu ada satu perkataan yang tidak dia apa ni, tidak digalakkan di sini. Tapi dalam keadaan ini saya tidak menggalakkan perkara itu berlaku ya. Tetapi tidak ada pertindakan yang ambil sekarang. Buat ambil. Yang ketiga, Tuan Ketua. Duduk. Duduk. Speaker punya. Duduk. Ya. Yang ketiga, saya lah. Tuan duduk. Tuan Ketua. Tuan Ketua. Saya harap perkataan seperti demikian tidak dikatakan lagi. Ya. Baik. Tidak. Okey. Tidak cerdik. Okey. Tidak cerdik. Tidak cerdik. Yang Berhormat duduk. Macam bodoh lah. Bodoh. Tidak cerdik. Okey. Dia tidak cerdik. Okey, tidak cerdik. Yang Berhormat. Tuan Ketua tidak cerdik. Nombor tiga saya nak. Bukan tajam, duduk. Patut Gajah duduk. Menteri sila jawab. Menteri sila jawab. Dan tuduhan yang dibuat. Ya. Itu ialah. Mengenai AG. Tata-tata AG. Dia menteri yang dalam jawab AG. Dalam dewan dia bagi jawab bagi pihak AG. Sebab saya tanya dia. Kenapa dia boleh berdiri sini kata tanya AG? AG bukan ditawan parlimen sini untuk ditawarkan. Tawan daripada AG, directly appointed member of parlimen. Kenapa boleh tanya? Kenapa tak pergi tanya AG? Itu jawab. Yang... Teri, bodoh. Dia bodoh. Tuan Dia Ketua. Baik. Tuan Dia Ketua. Sekarang yang Mama semua faham ya? Faham. Tuan Ketua, soal, ya, soal saya nak beritahu, AG, soalan nak ditanya ni, tidak perlu tanya dalam dewan saja, boleh tanya di luar. Yeah. Jadi AG boleh jawab di luar. Dan saya tidak boleh mendahului AG. Yeah. Kerana akan dituduh sebagai mempengaruhi AG. Sebab tu, tanya AG. Tanya kat luar, boleh tanya. Ya. Pergi jumpa dengan dia. Ini prinsip parlamentari irresponsibility. Ministerial irresponsibility. Yang Maipun, terima kasih duduk. Menteri, parlamentari punya privilege pun tidak boleh mengatasi keputusan yang harus dibuat oleh Attorney General. Saya tidak boleh mendahului kalau dia belum buat keputusan lagi. Sebab itu saya tak boleh jawab di sini. Ya. Tanya kepada AG. Okay. Kemudian tuduhan. Tuduhan, duduklah you. Rambut putih duduklah. Ya. Kemudian, tiada... Tuduhan, Tuan Ketua, tuduhan dibuat dalam akhbar tidak merupakan perkara yang sahih. Ya, sehinggalah siasatan dibuat, didapati bersalah dan dituduhlah mahkamah, baru kita boleh kata orang itu bersalah. Ya. Terima kasih. Ya, Umar.